Halo teman-teman, kali ini kita akan mereview mobil Baleno tahun 97. Mobil Baleno tahun 1997 ini bertransmisi manual. Ini bentuk dari eksterior mobil Baleno tahun 97. Window lock dan power door lock. Mobil ini keempat pintunya sudah dilengkapi dengan power window. Untuk driver sudah dilengkapi dengan auto, namun hanya auto down. Ini adalah bentuknya, yang ini window lock. Ini power window keempat pintu dan ini dilengkapi dengan power door lock. Kembali ke speedometer. Di tengah sudah dilengkapi dengan indikator kecepatan. Di sebelah kiri adalah indikator RPM. Di sebelah kanan adalah indikator bensin dan ada indikator panas mesin. Ini adalah kisi-kisi AC yang di tengah Baleno 97. Penempatan dan bentuk dari AC ini mengarah ke driver ya, atau dapat dikatakan driver oriented. Di bawah kisi-kisi AC terdapat hazard, tombol hazard, kemudian ada tombol rear defogger, yaitu untuk pemanas kaca belakang. Untuk head unit, mobil ini masih menggunakan single DIN. Kita lihat. Nah, di atas, bagusnya, di atas head unit ini ada cup holder tersembunyi. Kita tekan, dia akan terbuka, dan ada dua buah cup holder, bisa meletakkan minuman botol, ya. Sehingga nanti kalau diletakkan di sini akan terkena AC sehingga minumannya bisa terasa dingin. Kita tutup lagi. Di bawah itu ada head unit single DIN. Di head unit ini sudah ada USB, kemudian AUX. Standarnya seperti ini. Nah, di bawah head unit sudah dilengkapi dengan pengaturan AC yang pada zamannya termasuk lengkap ya. Di sini ada ke arah kepala saja, kemudian kepala ke kaki, kaki saja, ke kaki dan front defroster. Ada ke arah rear defogger ya.
Ini speed fan-nya sampai 4 speed. Di bawahnya ada heaternya. Seperti ini. Kita arahkan ke sini. Otomatis AC akan menjadi hangat. Kemudian ini ada open close air-nya. Sini ada tombol AC. Cukup lengkap ya. Nah, di dashboard kita lihat di penumpang depan dilengkapi dengan satu buah laci yang terbuka dan satu buah laci tertutup. Di penumpang depan sudah dilengkapi dengan power window. Ada tempat penyimpanan kecil di sana, namun bukan cup holder. Ini sudah dilengkapi dengan dua sun visor, namun sun visor yang dilengkapi kaca hanya di sebelah penumpang depan saja. Beralih ke spion, spion tengahnya sudah day and night manual. Nah, fungsi dari day and night manual ini, ketika ada kendaraan dari belakang yang menyoroti dengan lampu panjang atau beam, bisa kita redupkan dengan menekan tombol ini. Seperti itu, otomatis dia akan redup. Nah, juga sudah dilengkapi dengan lampu yang bisa diatur on off-nya. Masuk ke interior mobil Baleno ini, duduk di depan sebagai penumpang depan, mobil ini termasuk cukup lega, ruang kaki masih ada. Mengingat mobil ini merupakan mobil small sedan, tapi ruang kaki, ruang kepala cukup lega. Baik, sekian review mengenai mobil Baleno tahun 97 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out.